Alright. So actually aku lambat sikit ini. Hari ni terlambat sikit. Kau berah? 9.26. Tak tahu Aider nak pergi, nak diservis ke tak payah. Wih berat ni. Berat lah. Eh terkejut aku. Eh. Tepi. Bismillah. Eh, buku servis. Buku servis. Sabar sat. Banyak. Assalamualaikum and hi. Alright, so macam yang dah plan semalam. Hari ni pagi aku nak pergi servis motor jap. Aku memang servis dekat servis center lagi. Okay. Sementara menunggu waranti habis. Eceh, tak tahu waranti dah void dah agak. Waranti RM20,000 ataupun 2 tahun. So sekarang baru berapa? 18,700. 18,700. Sikit lagi lah. Sikit lagi. 18,700. Aku maintain lagi servis kat center. Yang servis kat center pun aku tak ada buat apa pun. Tukar minyak hitam lah. Hari tu ada tukar spark plug sekali. Maksudnya yang lain lah aku buat sendiri. Filter. Itu salah satu reason kenapa aku servis motor, servis minyak hitam dekat center. Salah satunya aku nak chop. Satu nampak macam ayah nampak macam terjaga sikit lah. Eceh. Tapi memang aku maintain kalau motor. Kalau aku pakai wave dulu pun aku jaga dia punya record mileage semua aku jaga. Itu satu dah chop untuk buku servis. And then the second one is harga minyak hitam ni sama. Aku pakai untuk motor ni aku pakai Caltex semi 10.40 Caltex. So harga dia RM35, which is sama kalau aku beli dekat petrol pump. So baik aku buat je dekat center kan. Senang sikit lah. Harga pun sama. Tak ada apa, tak ada upah kan, tak ada labor fee, labor charge, proceed je lah. Tapi so far aku pakai Caltex tu okey. Cumanya dia punya bilik je macam tak tahan lama lah. Biasa kalau aku pakai tu nak masuk 1000 tu kan dia dah tak sedap. 800, 900 tu 1000 dia dah macam dah berat sikit. Acceleration tu kan, motor nak pecut tu, motor pick up kan, dia rasa handle goyang. Dia rasa ringan je handle ni. Tapi kalau ada barang dalam box, tak ada rasa ringan, kurang lah. Kalau aku letak laptop ke, ada barang ke yang berat lah. So far goyang tu hilang. Sepadu Selatan. Wey, kona dia. Wey.
Sofa tayar ni aku berani guna kalau tengah hari terik lah. Tengah hari panas terik tu aku confident lah. Aduh. Tapi kalau pagi, petang, nah jalan bawa hujan ni. Malam tadi hujan, oh jangan buat pasal. Jangan buat pasal. Ui, dah lama tak datang kan. Kau boleh bayang tak? Last datang hari tu servis bulan 1. Ui, biasa motor aku memang target untuk sebulan sekali tau. Ataupun lajak sikit lah. Yang ni nak masuk 4 bulan. Dah macam pakai motor besar kan. Setahun 2 kali. Aduh, doa-doa lah orang tak ramai. Aku tak suka sungai besi ni kalau penuh. Sebab dia punya deck dia 3 je. Ui, kancil ni. Dah betul dia ni. Deck dia 3 je. So kalau deck dia penuh, dia tukar minyak etan kat bawah. Dah macam pergi bengkel biasa. Aku macam potong steam lah. Aku hantar service center untuk pakai facility dia semua. Kalau kau buat atas lantai, sama je aku hantar bengkel kat rumah aku. Macam tu lah lebih kurang. Tapi tak apalah nak macam mana kan. Dia nak serve yang terbaik kan. Dia nak signal pun tak kena bagi. Kadang aku tak tahu, aku agak skeptikal sikit lah dengan apa orang yang tak bagi signal ni. Bagi aku, signal tu adalah adab atas jalan lah. Ibarat macam orang yang tak beradab. Macam mana orang yang tak beradab? Kejap, oi, mekar gila motor dia. Settle tu. Oi, dah panas. Alhamdulillah. Okey. Settle satu urusan. So sekarang pukul 10:05. Aku nak kena gerak Shalam. And then oi, jalan dia. Aku nak pergi kedai plastik Eri Shalam kat mana eh? Amir kata sebelah, dekat sebelah Teruna. Oh ya, yeah, betul. Sebelah Teruna tu ada kedai plastik. Ah, mantap. Boleh juga kat situ. Akbar. Dia macam tu lah. Time kau tengah urgent, kau tengah busy, time tu lah barang tertinggal lah, sakit perut lah, apalah. Eh, geram. Bismillah. So kita terus segera Shalam. Semoga tak ada apa-apa halangan. La ilaha illallah. Dibara blok pula kat sini. Boleh gerak nak? Bismillah. Alhamdulillah. Hai. Aku bukannya takut apa. Aku clean. Tapi aku dah cepat. Si baik dia tak tahan lah. Ah, dapat kan. Real time. Kau tengah urgent. Time tu lah nampak roblox. Time tu lah sakit perut. Time tu lah tinggal barang. Aduh. Biasa roblox dekat sini tau. Biasanya lah. Sekali dia buat dekat situ lah eh. Aduh, sudah pelik lah. Tolong lah. Siapa yang nak masuk viral motor, tolong jangan lintas jalan besar ni, bahaya. So, siapa yang daripada MPE tu kan, nak masuk federal daripada tol tu, jangan sailang jalan besar tu, bahaya. Okey. So dia dah ada jalan untuk motor dengan untuk kereta sekali actually sebenarnya. Tapi tolong pakai jalan tu. Jalan, kalau kau sailang jalan besar tu bahaya. Banyak kes accident. Allah, ini pokok tu. Pokok patah pula. Memang. Aku dah baca doa ke belum tadi eh? Belum eh? Patutlah. Macam-macam hal lah. Subhanallazi sakhkara lana hadha
wa inna lahu mukrimin wa inna ila rabbina lamunqalib. Penat betul hari ni. Barai mat. Aku balik tadi memang macam nak terus gerak balik rumah tau. Sekali dah letak kepala atas tilam tu, hilang lah. So ni aku on the way balik rumah. And tengoklah plan esok macam mana. Rasa macam tak jadi kot balik Melaka. So aku kan macam nak balik Melaka hari ni. And then Ahad balik sini balik lah. Lepas tu macam ramai lah pula bawa open house. Tak ada lah ramai. Ada member aku seorang buat. Member dua orang buat. Lepas tu ada ustazah sekolah aku buat. So macam alah, sayanglah budak nak lepaskan kan. Dah ada orang jemput. So aku decide untuk pergi open house lah. Wey, aku buat kerja gila apa tadi Mat? Lepas tu dah rapat kot. Hei mamai. Betul lah. Oh, doa tak baca, lupa. Sebab boleh bang, boleh gerak. Ini je lah. Sabar je lah. Okay, actually aku hari ni janji dengan member aku nak gerak. Member aku daripada rumah sewa. Rumah sewa member dia, something like that lah. Laju juga dia ni. Laju juga. Dia bukan dia yang laju sebenarnya. Aku yang lemah. Ini yang slow sebenarnya. Tapi laju tu. Nak kejar pun. Hey, laju. Terasa je lah. Pick up dia mantul lah. Dah siap lah tiang signboard ni. Lah mukit expander eh. Ingatkan nak letak tiang apa. Aku yang betul gerbang tau. Rupanya nak letak expander lah. Alamak. Oi, bau fogging. Aduh, hai. Depan ni banjir dah surut belum? Dah. Dah surut. Oi, ada lagi tu. Ada lagi banjir ni. Lambat betul surut. Abang nak buat apa ni? Nak mancing? Dah buka eh? Alright, dah buka. Semalam apa benda lah itu tangga tu. Oh tu ha. Macam signboard tu. Signboard lalu lintas tu. Tak, masalahnya waktu dia tertanggal tu. Someone tolonglah kat letak tepi. Ini tak ada pergi tutup jalan tu. Aku pun jam lah. Jalan MPE ni bagus sebenarnya. Aku rasa dia lebih selamat. Sebab dia highway besar kan. Kalau compare tu federal. Cuma the issue now is bila mana highway tu lapang macam MPE ni, possibility untuk bodoh dah. Risau. Harislah hari. Akak ni laju betul dia masuk eh. Mana tak ada dong. Nanti kalau kau jumpa orang yang macam ni, kau jangan provoke dia. Kau bagilah dia chance, bagi dia peluang. Alhamdulillah. Sampai. Macam semalam lah. 79 minit. Timing sama eh.
Aduh, tapi betul lah. Yang tadi time akak tu keluar tu lah, mak I risau. Tapi kadang aku risau sebab aku tak boleh nak, tak boleh nak marah lah. Sebab kadang memang dia orang tak sengaja. Memang dia orang ada perangai yang macam tu. Kadang aku perasan adik aku bawa motor pun macam tu juga tau. Kadang dia orang tak alert tau. So aku pun risau kat adik aku bawa motor tu. So agak bahaya sikit lah. Tak apalah. Kalau kita jumpa orang macam tu, kalau dapat tegur, tegur je lah elok-elok kan. Aduh bah, apa kata apa masuk elok-elok bang. Macam ni kan saya dah tak muat. Bisa orang mana? Haa, tujuh. Haa? Tujuh. Belum lagi. Tengok orang. Tadi yang berada tu tukar lane motor tiba-tiba. Lepas tu akak tu pula main masuk. Eh, ni langgar apa ni? Calang eh. Hai. Akak tu apa? Main keluar. Info. Alright. Dah tu je. Gerak lu, Papa Roger.